Pemirsa, setelah berkunjung ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Ogan Ilir, rombongan anggota Komisi 2 DPRD Tanggamus melanjutkan kunjungannya ke Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya, Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dipilihnya Pasar Jaya Kota Palembang sebagai daerah kunjungan kerja Komisi 2 DPRD Tanggamus karena pengembangan pasar tradisional di Kota Pempe ini berkembang baik dan memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah atau PAD Kota Palembang. Sama seperti di Kabupaten Ogan Ilir, kunjungan kerja Komisi 2 DPRD Tanggamus ke Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya Kota Palembang juga dipimpin oleh Ketua Komisi 2 Fakhrudin Nugraha. Kunjungan kerja Komisi 2 DPRD Tanggamus ini diterima oleh Kepala Bagian Penata Usahaan dan Tata Tertib Perumda Pasar Jaya Palembang Irham, didampingi sejumlah kepala bagian dan staf. Seperti kunjungan di Kabupaten Ogan Ilir, kedatangan Komisi 2 DPRD Tanggamus ke Perumda Pasar Palembang Jaya juga dalam rangka mempelajari serta berdiskusi tentang penataan dan pengelolaan pasar tradisional yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya Kota Palembang, sehingga bisa memberikan dampak positif bagi peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD Kota Palembang. Dan Ketua Komisi 2 DPRD Tanggamus Fakhrudin Nugraha berharap bisa diterapkan di Kabupaten Tanggamus. Ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama hadir ke di kantor Perumda Pasar Palembang Jaya. Perumda Pasar Palembang Jaya dalam rangka kunjungan anggota dan pimpinan Komisi 2 DPRD Kabupaten Tanggamus ke Perumda Pasar Palembang Jaya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dialah Rasul yang insyaallah dengan setia kita ikuti sunnahnya dan pada nanti kita harapkan syafaatnya di umat. Perkenalan di terkait dengan personaliti yang hadir pada hari ini. Tadi Pak Kapak mungkin sudah sangat paham sekali tentang Lampung karena beliau memang banyak berdinamika di Lampung juga dan diceritakan. Kami ini Kabupaten Tanggamus yang baru mekar tahun 1997. Usia 25 tahun. 25 tahun ini tentunya tidak akan sebanding dengan Kota Palembang yang telah berusia ratusan tahun, yang pernah menjadi ibu kota Provinsi Sumatera Selatan yang terbentang dari utara sampai ke selatan meliputi Lampung, Bengkulu, dan Sumatera Selatan yang pada saat ini. Tentunya banyak sekali yang harus kami pelajari dari Kota Palembang terkait dengan pengelolaan beberapa aspek dalam tugas kita sebagai penyelenggara pemerintahan daerah di kabupaten dan daerahnya masing-masing. Pada hari ini, seperti yang surat kami tunjukkan, yaitu kami ingin belajar tentang terkait dengan pasar yang di Kota Palembang ini diserahkan tanggung jawabnya pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Palembang Jaya. Kita ingin belajar bagaimana cara Palembang untuk mengelola pasar, menata pasar, hingga pasar ini selain akan menggerakkan ekonomi masyarakat, ini juga bisa berpengaruh pada pendapatan asli daerah di kabupaten atau kota Palembang, dan harapannya ini bisa kami tularkan di kabupaten kami, di Kabupaten Tanggamus. Ada banyak pasar di kabupaten kami, Pak, tapi memang selama ini fokus belum sampai pada pengelolaan pasar yang serius, hingga potensi-potensi besar ini belum terkelola secara serius, sehingga belum kemajuannya pun masih dalam kondisi yang tidak cukup signifikan juga dari tahun ke tahun. Untuk itu kami memohon untuk diberi trik, kemudian diberi masukan terkait dengan inovasi agar bagaimana caranya mengelola pasar agar semakin baik lagi. Itu mungkin sebagai pengantar pertemuan kita pada hari ini, dan nantinya kita akan berdiskusi dengan santai mungkin ya.
santai mungkin, jadi nggak usah formal-formal amat, santai mungkin, dan biasanya kalau nggak formal itu malah banyak sekali. Pemirsa, kedatangan anggota Komisi 2 DPRD Tanggamus diterima secara terbuka oleh manajemen Perusahaan Umum Daerah Pasar Palembang Jaya mewakili Direksi, Kabak Penata Usaha dan Tata Tertib Perumda Pasar Jaya Palembang Irham mengaku siap memberikan masukan kepada anggota Komisi 2 DPRD Tanggamus. Pada kesempatan ini saya mewakili Direksi, Pak. Karena Direksi pada hari ini ada jadwal khusus yang tidak bisa ditunda, sehingga pada kesempatan ini kami diminta untuk mendampingi atau mewakili acara pertemuan dengan anggota DPRD Kabupaten Tanggamus ini. Selamat datang Pak anggota DPR, Pak Ketua Komisi, Pak ya, Pak Ketua dan anggota. Inilah dari Sriwijaya, Kota Pempek. Inilah keadaannya, Pak. Jadi kami sangat senang kalau ada wakil rakyat bisa berkunjung seperti ini. Ya, mudah-mudahan dalam perkunjungan ini, Pak, kita diberikan kesehatan, diberikan apa yang dimaksud terrealisasi dengan baik. Sebelum kita melaksanakan, mungkin ada yang mau dipertanyakan dan sebagainya. Saya di sini, ini yang hadir semuanya kabar Pak Kepala Bagian, Pak, maksud saya, Pak. Nah, gimana ada beberapa orang kepala bagiannya tidak hadir. Kami persilakan kalau ada yang mau dipertanyakan atau mau ditukar pikiran, mudah-mudahan apa yang ditanyakan kami bisa jawab. Kalau belum bisa jawab, mungkin nanti kami susulkan lewat dari. Kami persilakan, Pak, langsung saja karena ini saya, Pak Irham, Pak. Ya, jadi kebetulan juga, Pak, saya dulu mantan pimpinan komisi juga, Pak. Silakan lanjut, Pak. Talk show hangat senior dan junior, ajang adu bakat dan kecerdasan. Adatku ambil pegung, wawisan anjak gemai. Oke, cukup. Senior dan junior hadir pada hari dan jam berikut. OSN, OSK, Olimpiade Monitor. Jadi bisa dibilang memang. Hanya di iNews. Permasalahan yang terjadi di sekitar Lampung. Maya Metisa, mantan Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara divonis. Situasi terkini tentang Lampung, kami kabarkan dalam iNews Lampung. Hadir pada hari dan jam berikut. SG diamankan petugas saat hendak melaksanakan. Hanya di iNews. Pemeriksaan artis VS dan duet. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Pesta Bener Lampung. Artis VS dan dua orang terduga. Cegah tangkap, cekal. Hadir setiap hari dan jam berikut. 2 tahun dan Andi Saputra. Beginilah aksi kawanan pelaku pencurian saat menggasak. Hanya di iNews. Pemirsa, terima kasih. Menggali lebih dalam. Disajikan dalam dialog bersama dengan para narasumber yang berkompeten. Bandar Lampung yang sudah luar biasa ini. Special Report hadir setiap hari dan jam berikut. Kita pilihan kita. Jangan takut karena ada prosedur di yang sudah. Hanya di iNews. Thank you.
Pemirsa, kunjungan kerja Komisi 2 DPRD Tanggamus ke Perusahaan Umum Daerah Pasar Palembang Jaya ini direspon anggota Komisi 2 DPRD Tanggamus, terutama terkait sistem kerja dan pengelolaan lahan parkir yang dapat menambah pendapatan asli daerah. Tahu Pak, awal sekali ini di struktur organisasinya apa itu Perumda Pasar Palembang Jaya. Di strukturnya mulai apa itu? Direktur utama, direksi-direksi membawahi apa, ini saya lihat nggak ada, terus saya tengok-tengok. Biasanya kan ada struktur organisasinya. Nah, itu yang ingin kami contoh gitu. Kami itu belum ada. Kalau memang bisa dijelaskan Pak. Nah, sebentar itu dulu ya, mungkin saya boleh kawan-kawan. Ya. Pasti pasar ini belum banyak pedagang ya, atau memang sudah ada pedagangnya begitu kan? Yang jadi kendala di kami Kabupaten Tanggamus itu, kami mengeluarkan dana pemerintah mengeluarkan dana yang cukup besar untuk membangun pasar baru. Pasar baru ini sudah dibangun dengan memakan anggaran yang cukup besar, tetapi para pedagang ini tidak mau pindah begitu ke pasar baru. Nah, geser dikit ke Kabupaten Prengseu yang tadi yang Tanggamus, dulu juga pernah dibangun Pak. Dibangun pasar yang bagus, tetapi tidak ada yang mau ngisi. Nah, pertanyaannya, teknik apa dari pihak yang terkait untuk katakanlah membujuk, mengajak para pedagang-pedagang ini agar mau menunggu pasar yang baru gitu. Karena pasar dari yang kami bangun itu pemerintah kabupaten nganggur gitu kan, itu yang pertama. Ya sayang benar kan itu, yang dagang di situ cuma tukang es dawet aja itu, yang dagang pakaian, sepatu dan lain sebagainya pada nggak mau pindah. Itu yang pertama. Yang kedua terkait pemasukan dari lahan parkir, karena ini juga boleh dikatakan adalah pemasukan untuk PAD juga Pak. Jadi pengelolaan parkir, lahan parkir ini apakah diserahkan ke OPD langsung untuk menangani ataukah ada, apakah diserahkan ke pihak ketiga begitu untuk mengelola lahan parkir ini? Karena bukan apa-apa ya, parkir ini salah satu pemasukan juga yang cukup lumayan begitu. Nah, sebagai PAD tambahan, itu aja. Jajarannya ini yang menarik, ketika diputuskan 2005 menjadi Perumda, secara otomatis dinas pasar itu sudah tidak ada di OPD. Kita pahami bareng-bareng kawan-kawan seperti itu. Asumsinya berarti tenaga ASN yang tadinya di dinas pasar itu sudah tidak ada lagi, ya kan? Ada perampingan OPD. Ada satu OPD yang harusnya ngurusi dinas pasar, kalau kita ini kan gabungan dinas pasar, koperasi, dan UMKM. Nah, dinas perdagangan. Cakupannya lebih luas. Dan ini maksud saya bisa jadi contoh buat kita bagaimana kita ada efektivitas perampingan aparatur kita. Sisi lain, saya yakin di kota Palembang ini, Pak Dir, pasti pasarnya banyak dibanding dengan kita, gitu kan? Karena ini kota besar, lebih dari 1.300 kalau tidak salah usianya kota Palembang ini. Saya yakin pasarnya lebih banyak. Nah, maksud saya, apa yang membedakan kita dengan perumda-perumda yang lain? Itu yang pertama ya, apa yang membedakan perumda Palembang ini dengan yang lain? Karena kemarin waktu kunjungan di Wali Kota, kita sempat diterima bahwa bagaimana manajemen PD Pasar ini, Perumda Pasar ini bisa menghasilkan PAD membantu dinas pendapatan yang lain. Contoh misalnya dari transformasi di bidang periklanan. Jadi di pasar itu dibuat metode iklan yang bisa membantu dinas PAD dari dinas pendapatan daerah. Seperti itu. Apa sih yang membedakan itu? Kalau asumsi saya tadi salah, mohon saya dikritisi bahwa dengan adanya di Perumda Pasar ini mengurangi apa namanya kabid pasar yang ada di OPD. Secara langsung Perumda Pasar ini bertanggung jawab terhadap, kalau secara struktur saya lihat,
KPM yang dalam hal itu adalah wali kota Palembang. Seperti itu aja Pak sebagai pertanyaan saya. Terima kasih. Pertanyaan dan masukan anggota Komisi 2 DPRD Tanggamus ini ditanggapi terbuka oleh manajemen Perumda Pasar Palembang Jaya. Kabak Perumda Pasar Palembang Jaya Aris mengatakan, pengelolaan pasar tradisional di Palembang semula ditangani oleh Dinas Pasar. Namun seiring munculnya aturan baru, nama perusahaan daerah berubah menjadi Perusahaan Umum Daerah. Lembaga ini ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021. Tanya berdirinya Perumda Pasar ini Pak, sebenarnya berawal kita ini sebenarnya dulu di tahun 2005 itu kita ini masih kedinasan Pak, Dinas Pasar namanya dulu Pak, akhirnya atas kebijakan kepala daerah pada saat itu berubah badan hukumnya menjadi perusahaan daerah dengan harapan biar ada kemandirian untuk pengelolaan pasar ini Pak. Jadi pada tahun 2006 berdasarkan Perda Nomor 6 tahun 2005 tentang pembentukan dari dinas menjadi pusat daerah. Dan diharapkan agar pengelolaan pasar ini lebih profesional, lebih mandiri lagi. Itu mungkin harapan pada saat itu. Ya sudah dari jadi pusat daerah, akhirnya pada tahun 2017 keluarlah peraturan pemerintah nomor 54 yang mewajibkan perubahan badan hukum. Yang sebagian dari perusahaan daerah, dia diwajibkan berubah menjadi perusahaan umum daerah. Dan PT menjadi perumda, gitu Pak. Yang PT menjadi perseroda, sekarang itu sudah diperlukan. Nah, kemarin kita sudah selesai secara legalitas formalnya, secara politik juga, kita selesaikan di DPR juga, Pak. Dan sudah disahkan Perda Nomor 1 tahun 2021, Pak. Akhirnya kita sudah berubah jadi Perumda Pasar Palembang Jaya. Nah, untuk sebetulnya Pak, di sini juga kita ada perubahan, itu mengalami perubahan, yang sebelumnya kemarin namanya Badan Pengawas itu di bawah Wali Kota Pak. Nah ini berubah, Wali Kota itu atau garis miringnya disebut KPM Pak, KPM gitu kan. Nah di bawahnya namanya itu Dewan Pengawas berdasarkan Pimpinan 4. Dewan Pengawas ini merupakan dari perwakilan daripada KPM untuk mengawasi daripada tugas-tugas pelaksanaan daripada direksi Pak. Bila Dewan Pengawas yang terbentuk ini 3 orang yang terdiri dari beberapa unsur Pak, ada unsur dari pemerintahan maupun dari unsur profesional gitu, Pak. Nah di bawah Dewan Pengawas ini ada direksi Pak, ada 3 karena Dewan Pengawas 3 jadi direksinya 3 Pak. Jadi ada direktur utama, di bawahnya dibantu oleh direktur umum sekarang Pak, direktur umum dulu, direktur administrasi dan keuangan, berubah menjadi direktur umum. Pemirsa terima kasih ya. Menggali lebih dalam. Disajikan dalam dialog bersama dengan para narasumber yang berkompeten. Bandar Lampung yang sudah luar biasa ini. Special Report hadir setiap hari dan jam berikut. Bukan pilihan kita, jangan takut karena ada prosedur di yang sudah di. Hanya di iNews. Pemeriksaan artis VS dan dua. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Pesta Bandar Lampung. Artis VS dan dua orang terduga. Cegah tangkap, cekal. Hadir setiap hari dan jam berikut. 2 tahun dan Andi Saputra. Beginilah aksi kawanan pelaku pencurian saat menggasak. Hanya di iNews. Halo Mama, selamat pagi. Talk show hangat senior dan junior. Ajang adu bakat dan kecerdasan. Adatku aku pegung, warisan anjak gemai. Oke cukup. Senior dan junior hadir pada hari dan jam berikut. OSN, OSK, Olimpiade Monitor. Jadi bisa dibilang memang hanya di iNews.
Pemirsa, pada saat masih bernama Perusahaan Daerah Pasar Palembang, pengelola hanya diberi keleluasaan mengatur pedagang, mengurus lapak los, los parkir, dan toilet atau WC umum, sehingga pendapatan atau pemasukan belum bisa maksimal. Namun untuk kemandirian dan perkembangan, pengelolaan pasar yang berubah nama menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar Palembang Jaya, pengelola pasar bisa lebih leluasa mengembangkan usaha, diantaranya membangun unit-unit usaha di pasar milik Perumda Pasar Palembang Jaya. Pengembangan bisnis bisa dilakukan dengan membuat anak perusahaan yang berhubungan dengan pasar dan bisnis atau kerjasama dengan BUMN atau BUMD lainnya. Tak hanya itu, pihak Perumda Pasar Palembang Jaya juga bisa ikut dalam penyertaan modal di perusahaan milik swasta murni di luar Perusahaan Umum Daerah. Pengelola Perumda Pasar Palembang Jaya juga berpeluang memiliki andil dalam mengatur serta menyelaraskan harga sembako di pasar-pasar tradisional dengan cara membuat gudang penyimpanan sendiri. Kedepan, Perumda Pasar Palembang Jaya berencana merevitalisasi sejumlah pasar tradisional menjadi pasar modern, seperti pasar yang berlokasi di wilayah Pelaju. Revitalisasi ini diharapkan dapat memenuhi target pendapatan daerah di tahun-tahun berikutnya. Nilai bangunan sama nilai tanah, sama inventaris lain-lainnya diserahkan, meja kursi, mobil, itu sekaligus. Nah, sampai sekarang juga penambahannya juga berupa bangunan sama tanah, Pak. Kalau untuk subsidi kami tidak pernah, Pak, dikasih. Tidak pernah sama sekali, Pak, dari 2005. Kami cuma bisnis dan kami untuk penyetoran PAD itu setiap tahun. Setiap tahun. Setiap tahun dan situ sudah diatur di dalam P54, Pak. Izin, Pak, kalau setiap tahun itu ini nih. Nah, jadi kami ini kan di audit dulu, Pak. Jadi berapa keuntungan, ada kali-kaliannya nih, Pak. Bapak, berapa persen, nanti kami tetap minta persetujuan dari KPM, Pak. Untuk sambil kesanggupannya nyetor ini. Memang DPR ngajuin, Pak, tapi ya namanya kami kan ada target, ada kan kami harus personal segala macam kan kami atur nih, Pak. Rata-rata berapa, Pak? PAD tahun kemarin nggak gitu besar, Pak, masih berjinjang lah, Pak. Kemarin 165 juta nih, Pak, kami ini. Kami store. Per tahun, Pak, per bulan. Kita kerjasamanya dengan vendor, kita ajak kerjasama dengan vendor, Pak, tapi dengan keuntungan bahwa tiangnya itu kalau sudah selesai punya kita. Jadi kita tidak ada modal, Pak. Iya. Saya baru dapat satu ini, Pak. Modal yang baru satu. Ada 4 tahun, Pak. Empat tahun. Jadi perusahaan itu, Pak, saya punya kemarin baru gentle-gentle ukuran 44 meter. Kali 4 meter, kalau biayanya sampai 300 jutaan, Pak, ya, izinnya. Jadi ke PD Pasar itu gini, Pak, ke Perumda Pasar itu, dia tidak ada izin lagi ke KPPT, Pak, untuk tiang, karena tanah punya kita. Gitu. Jadi si vendor tadi dikasih duit oleh perusahaan, bikin iklan, vendor tadi yang ngelola, Pak, bayar ke dispenda. Dispenda juga tidak bisa kita yang bayar, Pak. Iya. Harus vendor, karena harus ada data-data bekas yang ditangani oleh vendor, Pak. Iya. Yang keduanya, kita dapat sewa lahan, Pak. Iya. Sewa lahannya rumusnya sesuai dengan rumus perwali kita, sesuai dengan NJOP. Iya. NJOP, Pak. Kan. Nilainya tidak terlalu besar, Pak. Itu kan tidak terlalu besar. Dan kita bisa negosiasi dengan vendor itu, karena perusahaan tadi bayar, otomatis tiangnya itu punya vendor, Pak. Iya. Kita koordinasi dengan vendor 3 tahun, dia ngelola. Tapi begitu ada iklan bayar kita, begitu. Tahun keempat tiangnya punya kita, Pak. Ya, gitu. Punya aset kita. Tingkat jadi 2 tingkat, Pak. Ada beberapa pasar yang direhab, 4-5 pasar yang revitalisasi total. Ada juga 2 pasar yang baru, Pak. Pasar Palang Kelapa dengan pasar Sematang Borang. Gitu, Pak. Baru, Pak. Itu dananya seluruhnya dana dari pusat, bukan dana dari kota, Pak. Jadi kami tidak memberatkan dana dari pemerintah kota. Kami dari itulah kontinu kerjasama dan koordinasi program dengan Dinas Perdagangan Kota. Gitu. Kesulitan untuk memasukkan pedagang mungkin bukan hanya di daerah Bapak, kami juga sama, Pak. Kami juga sama, gitu. Kebetulan untuk bagian terakhirnya, Pak, sekarang Pak Irham
kami koordinasi juga memang belum ada di tengah perumahan Pak. Itu 2 tahun sepi Pak. Ini 2 tahun, ini 2 tahun sepi. Tahun karena, ini. Karena gini Pak, mereka kenapa sepi, yang memang itu kan diguncang Pak, pendaftaran oleh perdagangan. Pendaftaran oleh perdagangan diguncang sama-sama siapa yang dapat. Yang sepinya itu karena mereka bukan pedagang asli. Mereka mau berdagang, mau mulai berdagang Pak, mau mulai jualan. Coba-coba ketika seminggu rame jualan. Begitu 2 minggu sepi mulai malas Pak. Akhirnya dijual sama orang lain. Dipindahkan sama orang lain. Gitu. Nah, kebetulan di situ ada pasar kalangan. Itulah yang kami tarik Pak, pasar kalangan itu. Akhirnya rame pasar kalangan. Pasar kalangan. Karena pasar kalangan itu enggak akan mungkin si pedagang tadi punya kios di situ. Ya. Karena dia nomaden kan. Nomaden Pak. Hari ini di pasar ini ya. Pasar itu. Gitu. Kita gratiskan Pak. Kalau misalnya pasar baru sudah diguncang masuk itu enggak diambil langsung apa jasa pengolahannya. Hariannya, bulanannya, tahunannya, kenapa? Kita gratiskan dulu. 6 bulan atau 8 bulan supaya rame dulu mereka. Setelah stabil baru kita tetapkan, kita kumpulkan pedagang, kita tetapkan oh sesuai dengan aturannya ini masuknya kelas C pasar ini. Baru ditetapkan ini suratnya, ini kewajibannya, ini hariannya gitu Pak. Jadi memang kalau yang pasar kelapa tadi sekarang udah rame ya? Rame Pak. Baru 2 tahun. Baru 2 tahun Pak. Ya 4 tahun Pak ya. 2016 Pak. 10 tahun. Pemirsa, anggota Komisi 2 DPRD Tanggamus mengaku puas atas pemaparan atau masukan yang disampaikan pengelola perusahaan umum daerah Pasar Palembang Jaya. DPRD Tanggamus akan mencontoh dan menerapkan apa yang menjadi masukan dan saran perusahaan umum daerah Pasar Palembang Jaya dalam upaya peningkatan PAD dan pengembangan pasar di Kabupaten Tanggamus. Dalam rangka apa Bang kita kunjungan ke perusahaan daerah Pasar Jaya Palembang Bang? Perumda Pasar Palembang ini luar biasa karena memang sudah ada pengelolaan pasar sendiri di bawah Perumda. Dan luar biasa Perumda ini mengelola aset pasar yang tanpa disuntik oleh tanpa disuntik oleh APBD. Mengelola aset pasar tapi menghasilkan PAD. Jadi ini bisa menjadi contoh buat kita bagaimana kita bisa mengelola pasar dikelola oleh Perumda dengan profesional yang bisa menghasilkan PAD. Itu yang menarik di Kota Palembang.